Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak confirmkan alternator kita dah nak kong. Okey. Yang pertamanya kita check dulu dia punya appearance fizikal dia. Dekat bahagian alternator tu banyak habuk-habuk hitam-hitam tu. Banyak. Itu petanda pertamalah. Dan bila kita rem, dia ada bunyi menjerit-jerit. Bunyi menjerit-jerit. Okey, kalau kita nak make sure lagi dia punya alternator ni dah nak rosak, kita sambungkan meter dan kita cek bacaan voltan pada hasil pada bateri lah. So punca multimeter ni yang hitam kita letak pada negatif lah. Okey. Kena pandailah guna multimeter ni. Okey, yang merah kita sambung pada positif. Okey, yang merah pada positif. Okey, kita tengok bacaan dia. 11.9. Okey, 11.9 menunjukkan dia punya charging dah tak okey lah. Okey, charging yang okey adalah lebih kurang 14 sikit macam tu. Okey, dekat sebelah sana tu ada satu kereta yang okey lah, yang agak baru. Alternator dia masih okey lah rasanya. So kita tengok bacaan voltan dia. Voltan yang terhasil pada bateri dia. So, masa nak check tu lampu, lampu ni kena on semua, aircon pun kena on. Okay, kita check pada kereta yang satu lagi ni, yang alternator dia masih okay. So, sama juga, kita masukkan pada bateri negatif, yang hitam tu, yang positif, yang mana merah. So, kita tengok bacaan dia, 14 poin lebih sikit, macam tu lah. Tu alternator yang masih okay lah. Jadi, tiba masalah untuk tukar alternator bagi kereta yang warna silver ni. Umur pun dah lanjut sebenarnya. Tahun 2009 dah sampai masa dah tu. Okey, itu saja daripada saya. Cara nak check alternator.